Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita tidak keliru satu-satunya yang menyanyikan lagu pupu papa dalam pencabutan nomor urut pilkada provinsi di Indonesia mungkin hanya di Jawa Timur. Pada saat Kofifa mengambil nomor urut dan memperlihatkan nomor urut dia ke publik, masa dari Risma dan Lulu menyanyikan lagu Pupu Papa. Sahabat Bn, ini benar-benar kita melihat ini. Pupu Papa ini sekarang satu hal yang sangat memalukan di negara kita. Sehingga jadi olok-olok, jadi cemuan, jadi ledekan oleh masa pendukung calon gubernur, wakil gubernur lain terhadap calon gubernur, wakil gubernur yang didukung oleh koalisi penguasa yang di dalamnya adalah. Yang disebut-sebut selama ini diduga pemilih akun Pupu Papa Yang mehebohkan itu Gibran Raka Buming Raka Kita tentu tidak perlu menceritakan lagi apa isi akun Pupu Papa itu Yang jelas isinya Ucapan-ucapan jorok Ucapan-ucapan yang tidak pantas menghina Prabowo, menghina anaknya Prabowo, menghina keluarga Prabowo, juga nyerempet-nyerempet ke artis, ke Pks, pokoknya isinya benar-benar sangat beretika dan moral yang rendah. Oke, okay, sebenarnya saya nggak pernah berubah ya dari awal. Mohon maaf, saya hanya bicara teknis saja. Jadi, artinya 99,9 persen memang akun Fufafa itu adalah clear load and clear bahwa itu adalah uh, akun milik uh, mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita Gibran. Hmm. Ya, gitu. Kenapa? Karena ada dua hal yang bisa kita dekatkan: pendekatan secara socio-technical atau pendekatan secara pure technical. Socio-technical adalah kita melihat bagaimana cara menulis seseorang, gaya menulis seseorang itu nggak pernah berubah, ya gitu, karena dia menulis di satu part kalimat dia menuliskan yang itu YG menulis apa itu sama ya jadi itu itu clear betul ketika akun dia yang lain yaitu Cili Pari Catering itu adalah dengan menuliskan dengan gaya bahasa sama bahkan beberapa akun ini selalu berhubungan artinya ketika Cili Pari mention uh, akun Raka Genarli dan juga ketika Raka Genarli mention akun at, uh, @rkgbrn dan menariknya Fufu Fafa juga mention akun yang sama kalau Kaisang Pangarap adiknya itu mention juga untuk Raka Genarli. Jadi artinya ini clean dan secara technical pure technical adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Anonymous ya yang dia mencoba kemudian untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan. Ya 089 sekian 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 yang belakangnya 33 itu ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan apa email yang digunakan, emailnya dimasukkan cili pari langsung terhubung ke fufufafa. Jadi artinya itu clear betul tidak bisa terbantahkan lagi. Ya, saya sama sekali tidak ada niatan apapun ya, karena uh, saya harus mengatakan kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Jadi artinya apa? Artinya kalau itu memang sudah terbukti itu akun milik yang bersangkutan dan secara pasti adalah sekarang polisi gampang sebenarnya atau aparat tinggal minta saja lock chatnya, locknya dari uh, server uh, kaskus yang berada di Indonesia. Saya yakin Mas Andri Darwis sebagai CEO dari Kaskus itu tidak keberatan kok. Dan itu lognya gampang sekarang. Kenapa? Satu lagi temuan terbaru hari ini. Kenapa? Karena apa? Uh, Karena masuk ke Fufufafa sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan nomor handphone yang 08-33. Artinya ada orang yang bisa mengubah itu. Nah akan ketahuan nanti dalam log IP-nya yang bisa mengubah itu siapa, yang menghapus 2.100 postingannya itu siapa, sehingga dengan demikian itu akan clear banget bahwa akan ketemu siapa sebenarnya yang mengakses karena kalau 2014 mungkin backupnya sudah tidak ada tetapi yang barusan seminggu ini penghapusan barang bukti sekitar 2.100an postingan dan yang baru satu dua hari terakhir yang mengganti loginnya Fufafa itu bisa dicek dari situ sudahlah itu semua akan terbuka saya kira itu penjelasan teknis pure technical atau juga sociotechnicalnya apabila tetap seperti sekarang ini akun Pupu Papa ini diduga dimiliki Gibran maka bukan tidak mungkin pada hari-hari ke depan dalam penyelenggaraan perkara serentak ini paslon-paslon yang didukung oleh penguasa atau koalisi Indonesia Maju akan diteriaki oleh masa lain dengan teriakan Pupu Papa. Atau dengan nyanyian Fufu -fu Papa. Kalau itu yang terjadi, tentu akan merugikan paslon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sebab imejnya nanti akan negatif di tengah-tengah publik. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.